Halo, welcome ya. Welcome Tiara. Ya, makasih adminnya. Cepat banget udah nungguin ya. Halo, kok halo Bang Komu. Baru mulai ya. Baru mulai ini. Halo Kak Rose. Tadi itu rau bang di mana mana ada terus di bisa pas gitu jam 4 subuh. Iya dong. Aku udah siap jadi pas jam 4 pas start itu pas mulai. Halo, welcome ya. Makasih Kak Rose, adminnya. Woi, baru bangun ya? Kursasinya udah gak ketemu. Baru bangun, wih. Kalau kalian ketemu terus berarti sama-sama nonton terus. Dan Kak Rose ini yang belum tidur ya. Ya, ya. Nah, pernah ketemu di Live ML juga, aduh. Respon ketemu, DML pun ketemu ya. Oke Bang Komu, ini subuh-subuh udah mandi Bang Komu. Tapi kita sih ya, iya sih. Oke, makasih udah mampir Bang Komu. Lupa aku ini kita yang urus ya, nggak ada kurcaci. Semangat bang. Nonton sambil mandi gak sih Pak? Ketinggalan MRT Kak Rus, kalau kerja naik MRT.
Jakarta juga berarti ini ya. Jadi notis. Pacarnya siapa ini? Lagi targetnya si Kai ya, ini ya makhluk halus. Jadi target nikahnya yang ini si Kai, yang ini. Panen tomatnya nggak rata ya, panen kemacet. Kancuk, terima kasih udah follow. Mungkin maksudnya Bu Hancuk ya. Halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Kang, biar rumputnya kotak-kotak itu gimana? Nah, nanti aku liatin dia caranya ya. Aku siram-siram dulu bentar. Putum kenapa gak rata nanemnya putum waktu panen? Beda ya, itu putum abu-abu, nggak pernah disuruh kerja di sini. Aku save state dulu ya. Jadi cara biar kota-kota itu gini ya. Tapi pertama rumputnya ini kita potong dulu, karena kan ini rumputnya udah tumbuh, udah lebat, kita potong dulu rumputnya. Terus kita pacul langsung. Jadi kalian tanam aja langsung rumput, terus baru rumputnya dipaculin. Ih, makasih ya, makasih. Udah gitu ya. Caranya cuma gitu sih. Kalau rumputnya udah tumbuh, harus disapi dulu. Jadi tanam rumput dulu, baru tanam. Itu sih caranya. Nah, aku load stick. Iya, gampang, cuman rumputnya harus nunggu sampai ini dulu, sampai tumbuh dulu. Karena kan rumput itu pertumbuhannya ada 3 tahap. Pertama rumput hijau, terus hijau muda, hijau baru hijau tua kan. Ini kan hijaunya kayak udah rupet-rupet gitu. Nah, itu harus disapi dulu. Kalau dia baru tumbuh masih hijau muda gitu, bisa langsung pacul. Tapi yang di tengah-tengah itu agak susah, jadi harus tunggu lebat dulu. Itulah ya, sama-sama kafe.
pokoknya tanggal 19 aja deh. Kau udah ganti karakter lah. Udah lama ini Kak Nosa Sabrina aku. Ini udah tahun ketiga lagi ini ya. Karena yang versi cowok itu aku udah tamat sampai tahun kelima. Udah dapat semua eventnya, baru jadi aku ganti yang versi cewek ya. Waktu itu nggak sabar jadi udahan deh. Habis ini koral aja daripada bingung main apa. Oh jadi aku tamatin koral aja di live pagi gitu ya. Halo Kak Ana. Kalau di mana bisa cek link di bio ya. Gila begitu, waduh, kenapa tuh gak karena dikepung, waduh dikepung. Iya bener, kalau Sabtu Minggu kayaknya kelamaan nanti. Masih pagi, aku emang jam live-nya emang pagi-pagi ya Kak Ana. Emang jam live itu pagi-pagi. Ngulang aja kali ya. Koralnya ngulang, mumpung belum satu. Pengen ngulang, mumpung belum satu musim gitu. Main dari jam berapa? Dari jam 4 ya, baru mulai ini aku. Belum ada 15 menit sih ya. Orang masih dengkur ya udah live. Emang jam live ku dari awal jam 4 pagi ya Kak Kana. Karena kan itu nah di Banjarmasin udah jam 5. Di Manokwari udah jam 6. Korea udah jam berapa ini? Waduh, sampai Korea nggak? Bunga pink tadi bisa dijual kan? Oh, kalau bunga di sini nggak bisa dijual, aduh. Jadi bunga apa aja di sini nggak bisa dijual? Yang bisa dijual itu cuma satu, apa namanya? Bunga Magic Red ya. Magic Red itu bunga yang bisa dijual. Halo Kak Ana, keyword baru kah ini? Panen-panen banyak uang nih. Yang tengah nggak bisa diambil ya, nggak bisa diambil kalau yang tengahnya. Biarpun caci aja yang ngambil nanti. Pagi beli kafe. Welcome ya. Makasih adminnya. Jadi ini kan aku nanti nyuruh kurcaci panen juga. Jadi yang tengah biar diambilin kurcaci. Makasih Kak Sherly bunga mawarnya tadi ya. Lewat. Luar. Besok panen nanas deh. Antara besok atau lusa, antara tanggal
19 atau 20 kayaknya panen nanas ini. Di sini pagi-pagi udah hujan, wih. Enak dong itu tanah dingin-dingin kan ibunya. Daripada panas, mending dingin lah. Asal jangan sampai flu aja sih ya. Tidur lagi enak. Ini sirik kita nggak bisa ubah apa-apa ya. Bener-bener udah kayak gitu dia sekarang. Cacinya ada yang 8 sih. Oh, bisa ada festival sapi. Kalau nggak makan bakso, mie pakai telur hujan-hujan gini. Aku cepetin deh suara jangkriknya. Nanti pada datang ini Taibara, Basil, Kanu, Duke, Karen lah, Karen ikut-ikut Tamrik, Cliff, tinggal Sikai ini. Sikai mana Sikai? Tinggal Sikai. Gak ada kaya. Jadi lapar. Hey lady, feeling lonely or something? Kamu kehilangan orang tuamu ketika kamu masih muda. Aku merasa seperti anak kecil dibandingkan dengan apa yang sudah kamu lewati. Ah, serius nih? Masih belum merah-merah ini, Kai. Mungkin habis festival ini sih ya. Festival apa namanya? Festival kembang api ini kayaknya baru merah. Makanan. Mana si kuning biasanya udah marah-marah dia kalau telat lagi. Sekarang dia yang telat sendiri ya. Gak apa-apa sih. Kasih pensil warna merah kapan biar hatinya cepet padu. Digambar sendiri dong kalau gitu.
Oh, ini udah habis ya ceritanya aku dan peri ini. Kita disuruh baca sendiri di bukunya. Bukunya tersedia di perpustakaan. Tapi hanya coba. Any person who read this entire book will be granted one wish. Oh, siapapun yang membaca buku ini akan dikabulkan saat permintaannya, tetapi hanya orang dengan hati yang murni, hati yang bersih, yang bisa menemukan buku ini. Buku ini sekarang lying itu apa? Tergantung di perpustakaan sekolah itulah ya. Katanya permintaan bisa dikabulkan katanya. Cuman hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca. Hidung kuning lagi mulung. Baruli ini ya mau ngambil sapi ya, kita izinkan siapa. Kita ikut sini ya, Mumi. Sorry. Halo Bang Ferdiansyah Maulana, nah ini ada dari Turki juga, Halo rakyatku, waduh welcome Wali Kota Thomas. Thomas ada dua ini berarti ya, Thomas. Satu Wali Kota Thomas, satu lagi Dil Wali Kota Dil atau Thomas Dil. Mana lagi sapinya ini?
lagi di mana tuh? Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Ros. Makasih ya, makasih. Halo Putum Ungu, welcome. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ih, makasih Kak Ros. Makasih ya, makasih. Absen Putum, oke Putum. Makasih ya, makasih. Putum. Wih, makasih ya, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Halo, welcome ya. Pagi-pagi dikasih nasi lemak sama Kak Ros, iya nasi lemak sama es teh ya. Disuruh makan dulu kita, walaupun satu orang ada yang seret kayaknya. Aduh. Makan yang banyak ya Fira. Tunggu kami nanti beda itu ya, beda Kak Ros. Tunggu kembar ya, cuman takut kalau dimarahin Kak Pin aku ini kalau ada tunggu. Kasihan. Tungguan dulu bang, iya. Bentar ya, belum ajan sih di sini, baru mau ajan ini. Tapi ini belum ada sih kafinya di sini ya, jadi aman ya gitu. Awas dimarahin kafin, nah kafinya belum datang, jadi masih aman ya. Butuh abu-abu, waduh. Halo Butum. Nah, ntar Kak Vin datang kamu sembunyi biar aman. Nah, siapa lagi tuh cuma babu ya? Beda lagi ya, beda bukum lagi ini. Dari multiverse lain, waduh. Itu dari game Harvest Moon lain berarti ya, beda game. Gaya Muna, waduh. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Bang, hari ini aku ujian bahasa Turki. Minta doa, amin, semoga lancar ya Bang Fadiansyah. Pagi Kak Fin. Hmm.
ada butung ungu. Kenapa panennya nggak pakai keranjang aja, Bang? Nggak apa-apa sih, cuma dikit soalnya ya. Ada bakwan, ada ini butuh abu-abu malah jualan gorengan ya ini. Halo Kak Tifka, biasa aja. Cowoknya siapa Bang? Yang ini kita incernya si Kai ya, tinggal si Kai ini. Butuh monggo menghilang dari lain. Dibilangin ganti ngeyelan banget. Mungkin belum seminggu Kak Vin, belum seminggu jadi belum bisa ganti. Nah, kayaknya ada yang tanya, kenapa panennya nggak pakai keranjang ya? Iya, belum seminggu ya. Di situ hujan, aku belum tahu sih ya, aku nggak di sini. Dari kamarku nggak kelihatan, kalau nggak kedengaran kalau hujan apa enggak, kecuali aku keluar ngecek jalan baru tahu hujan nggak apa enggak. Kalau kecuali hujannya deras banget itu baru kedengaran ya. Seminggu ini fix panik terus dia. Sini dari kemarin pagi hujan, wih ya kah? Enggak banjir kah? Enggak banjir ya? Bukan enggak banjir lah ya kalau hujan terus gitu. Masih aman sih, harusnya masih aman, bagus lah ya, semoga nggak banjir. Bukan kamu siapa? Besok ada festival sapi ya, besok ada festival sapi ya. Tadi sapiku udah diambil, yang ini Nuni ini yang udah diambil ya. Terima kasih. Wah, ini siapa ini namanya Rockstar. Terima kasih udah follow.
tubuhmu ngawe nggak toksik. Kalau tubuhmu nggak toksik sih tadi, dia nggak toksik dia. Nggak toksik ya. Bang nikahin wali kota nggak bisa kalau itu ya Kavi. Gak apa-apa, gibain aja butuh mungu, aku nyimak, waduh. Butuh yang satu ini, circle-nya mana? Akur-akur ya kalian para butuh. Yang lain pada kerja, yang butuh abu-abu ini dia ikut mama di lapangan. Ini bisa ngumpulin Jewel of Truth. Oh, nggak bisa, beda. Jewel of Truth itu dia adanya di Friend of Mineral Town ya, nggak ada di Begunatur, karena ini kan gamenya basicnya Begunatur sebenarnya ya, jadi beda. Kalau di Friend of Mineral Town itu buat apa ya Jewel of Truth itu? Buat bangun villa kah atau buat apa ya? Bentar lagi nggak main HM kok, aman. Iya kayaknya aku habis ini aku main Coral aja kali ya. Aku tamatin Coral, kayaknya aku lebih pengen main Coral. Boleh tanyain aja satu-satu yang level MBTN. Kalau ketahuan Butum Ungu toksik, dia hapus akun. Wah ini sama berarti Butum Abu-Abu sama Butum Ungu ini. Ini orang yang sama ini. Tapi ya jangan sampai toksik sih, nggak apa-apa lah. Yang penting nggak sampai nggak toksik aja yang penting. Budum abu-abu santai aja Budum, kalian di sini sangat menghibur. Gak apa-apa, nyimak aja, iya oke deh. Hatinya kai warna apa? Masih orange ya hatinya kai. Waalaikumsalam Bang Hobi, welcome. Halo, welcome ya. Makasih adminnya. Udah sholat belum? Belum. Belum ya, habis ini aku sholat, habis ini. Aku ngasih hadiah ke Kai dulu deh. Udah 943.000 duitnya ya. Bentar lagi 1 juta ini duitnya. Ya Tiara jadi Butum walaupun nggak pernah join ke live orang lain, dia tetap ketahuan. Bang, aku parpun ya mau bantu ibu negara. Oke, Bang Hobi. Save dulu deh ya.
Belum ke pantai selalu safety. Wah, serius nih. Halo, mau sesuatu yang dimakan? Nah. Kita kasih minyak goreng. Ya naik-naik ya kayak ini. Gak stabil ya, cuman masih lancar kan ini, masih lancar sih. RSI. Lama banget merahnya si kerudung iya. Padahal ke tiba-tiba udah orange sendiri, tapi giliran dikasih hadiah terus gak merah-merah ya. Kita nggak apa-apain orange sendiri, tapi giliran kita kasih hadiah terus nggak merah-merah. Halo, welcome ya. Welcome Kak Nuni, terima kasih adminnya. Ya, aku sholat dulu sebentar ya.
lanjut lagi ya. Ah, langsung absen bang. Lagu di pack ya. Hihihi. Ini ada festival sapir ini ya. Ailas apa ya? Ya lo Kak Pia. Caci aku udah nyuruh Caci kan ya. Mabu-mabu pun ikut ya. Absen. Kalau gini aja ikut komen. Maaf tadi habis beli ong. Oh, iya nggak apa-apa Kak Tiska, santai aja ya. Pagi-pagi udah ada yang buka kah warungnya atau beli di Indomaret kali ya? Biasa warung Madura ya 24 jam buka. Bang Ruby biasa jam live jam berapa? Ada apa warung Perduro? Aku Perduro juga nih, numpang lahir. Tambah pagi bukannya tambah terang, malah tambah gelap sih ini. Oh, tambah pagi bukannya tambah terang. Oh iya. Bukannya berhenti malah tambah deras ya hujannya ya. Itu warung Maduro Bang Hubi buka 24 jam. Ya langsung 90 orang yang join ini. Ini nanti tiba-tiba ke spam absen bang gitu. Gara-gara itu di back. Tiba ke spam nanti langsung absen bang, langsung terdet. Welcome yang baru join ya. Nah welcome Jack si pengepul. Welcome.
Oh iya sih, kalau live paling, oh live game habis Jumatan sih. Iya benar, Jumat ya ini ya. Biasanya live masak-masak dulu Bang Hobi ya. Izin mulung Bang Panel, nggak apa-apa Bang Hobi. Welcome Bang Hobi. Semoga dapat goodie bag ya. Buat satu-satu sih ya, buat 20 orang. Tapi langsung rame ini. Ladangnya dibersihin atau enggak? Pengaruh sama endingnya enggak sih Bang, diusir atau enggak gitu? Oh, kalau yang versi cowok itu ya. Kalau yang versi cewek ini aku enggak tahu apakah diusir, ada scene diusir itu apa enggak. Cuman kalau versi cowok itu bener bisa diusir kalau kita enggak ngurus ladang sama sekali. Kalau berdasarkan apa ya? Jadi kita itu harus, ladangnya itu harus terisi berapa ya, 20 atau berapa atau 15 lupa aku ya. Jadi kita harus ada tanaman minimalnya. Alhamdulillah nek rame Mas, iya alhamdulillah sih. Oh iya toh Mas, ini Jack. Oh ya ini festival sapi ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa sapi kita nggak menang nanti. Coba tanya bener kan Mas Pan, 10 kali like. Hah? Gimana Bang Obi? Bunga gak dilihat scroll ke atas. Bang, scroll ke atas apa? Waduh. Enggak lah ya, enggak. Enggak ya. Enggak. Aduh. Enggak ya. Enggak. Padi Bang Obi ini. Ntar besok masuk atau cekung bakar. Enggak ada tapi ya di sini ya. Jangan scroll Mas. Udah ketahuan. Tahuan ya. Nah kan, satu menit terakhir langsung. Bot kali ya. Bot kali ya. Berapa itu? 120 orang. Bot sih, banyak bot di sini. Kak Sally dapat Kak Sally ya.
NT kawan-kawan nih. Ada 94. Iya, tadi 100 lebih tadi itu. 100 lebih tadi. Yang kerja di Saibara kayak juga ganteng, Bang. Yang kerja di Saibara Grey kan ya, Grey. Tapi ini udah nikah sama Grey sih. Jadi ya sebenarnya voting awal itu kita nikah sama Grey. Voting awal nikah sama Grey ya. Body bag habis pada yang hilang. Di menit, di satu menit terakhir tadi, satu menit terakhir langsung pada spam cek. Satu menit terakhir. Nah, nasinya aku simpan di tas buat aku kasih ke Kai. Ya, full lagi tasnya. Panen nanas lumayan ini. Duitku biar 1 juta ini ya. Lagi-lagi waduh. Kalau body bag berarti untung-untungan sih ya. Kalau apa namanya, kalau koron kan harus ngeklik, jadi cepet-cepetan. Kalau body bag asal udah komen, udah untung-untungan. Mas Pan itu karakternya kulit borongan opo piye kok nganti bengis sih lembur. Kan habis festival tadi, kalau nggak ada festival nggak sampai malam kerjanya ini. Ada triknya Mas Pan, oh ada triknya, body bag ya kah? Kai tanggal 22 ya ulang tahunnya Kai. Pagi bos, pagi pulu-pulu.
The Jewel Sister, Garnet, Amethyst, Aquamarine, Diamond, Emerald, Pearl, Ruby, Sardonyx, Sapphire, Opal, Topaz, Turquoise. Itu apa ya? Ini game Harvest Moon ya kok cewek. Iya ini Harvest Moon ya, bulu-bulu. Triknya jadi buat wajah. Absen dulu. Triknya absen dulu. Bener sih, harus absen dulu kan. Chatnya absen bang. Welcome Adi Jero. Jadi aku main ini apa namanya, gamenya versi PSP. Ya game versi PSP ini kita bisa milih karakter cewek atau cowok ya. Itu ya, bulu-bulu. Makanya aku bisa main versi cewek ini. Wih, makasih. Di Android bisa di Android. Di Android bisa kok ya. Tutorialnya udah aku buatin, bisa cek link video ya. Triknya tap-tap layar. Nah, makasih bulu-bulu udah follow. Kebunnya sudah dijual, waduh. Dijual jadi pengepul ya sekarang ya. Ada kurcaci juga, kurcaci banyak di sini, kurcaci ya. Butum-butum di sini banyak. Mas Rifan belum ada ya, mau nangki koru, waduh, mau nangki. Pantes nggak datang-datang, mau hitungin korunnya soalnya. Budum ya, banyak budum di sini. Ayam back, welcome back ke anak. Mainnya sama aja ya host kayak yang cowok. Iya mainnya sama aja, cuman bedanya di sini targetnya ya cowok ya, target menikahnya sama cowok. Kalau yang kita main versi cowok kan targetnya cewek. Nah kalau ini yang targetnya ya cowok, jadi gitu. Jadi kayak tukeran aja. Nah yang ngelamar nanti tetap cowoknya yang ngelamar. Kalau nikah sama Kai nanti dia bawa ke kota. Iya nanti kita ikut ke kota sama Kai nanti. Saya tidur dulu bang, mau siap-siap. Oke bang Ferdiansyah, udah jam 1 baru tidur di sana. Semangat bang, semangat bang Ferdiansyah, semangat juga ujiannya ya. Selamat beristirahat bang. Kapan izin live bentar? Oke, bang Zik, terima kasih udah mampir ya.
calon nikah dibawa ke kota, karena kalau yang versi cewek ini nanti habis nikah tamat ya, habis nikah. Kayaknya aku habis ini main Coral Island ya, terus nanti pas puasa balik lagi main HM ini lagi. Ini nggak dikasih makan ayamnya, nggak bertelur. Oh, nggak kasih makan ya ayamnya ya. Habis nikah tamat ya, berarti nggak sempat. Iya bener, habis nikah tamat, jadi nggak sempat punya anak. Nika Ai, terima kasih udah follow. Pakai akun ketiga, waduh, ke anak. Jadi Nika Ai ya. Pas puasa, iya kayaknya gitu kali ya. Jadi habis ini tamat, aku main Coral pagi. Jadi aku nggak les sore lagi. Terus nanti habis pas puasa aku balik lagi main PTN. Aku lama sih dari tahun 2001 baru buka. Oh, baru buka ulang lagi ya. Wah, banyak juga ini akunnya kan. Absen bang, halo Kak Intan. Welcome Kak Intan. Wah, ada cerita lagi kah ini Kak Intan? Ini Abi Jeruk sama Play Coffee, makasih gift-nya ya. Kelewat tadi, sorry. Di Bali akhirnya krimis pagi-pagi, wey. Wih, makasih ya, makasih. Tumpen aku main nggak bisa lompatin batu atau kayu ya. Harus lari sih Imam Agung, harus pakai lari. Kalau mau lompat itu harus lari, jadi pakai O, pencet O atau bulat. Anak kan ibunya Mary, bener juga sih itu tadi puluh ya. Bentar, chatnya kelewat ini. Terus batunya harus satu, jadi jangan dua. Ini gamenya buat PC, ini sebenarnya ini game PSP atau PS1 ya. Cuman aku bisa, ini bisa dimainin di PS, di laptop, di PC atau di Android bisa. Mainnya pakai emulator, gak misu. Jadi bisa main di HP juga sih ya. Grafiknya sama aja ya host, kayak yang di Android, bener? Hah? Iya, ya sama sih. Kita mau main di Android, mau main di PC, grafiknya sama kayak gini juga sih ya. Karena ini gamenya sama sebenarnya kan. Game asli PS1 atau PSP. Jadi bukan game asli PC. Mungkin kalau gamenya game asli PC, baru grafiknya beda. Nakin kan ini game aslinya itu dari PS1 kemarin. Halo, welcome ya. Welcome Bang Atlot. Terima kasih adminnya. Ini jam 1 istirahat sih kayaknya ya. Nada ini malah tak dijadikan ringtone bang, waduh. Saking senengnya ya, sama saking bagusnya sih lebih tepatnya ya. Wih, makasih ya, makasih. Atas mon ini, makasih Bang Arnold. Wih. Halo Bang Pan yang baik, halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah.
ini udah ketemu sesama orang Bali ini ya. Kita nggak tahu ngomong apa mereka. Emak-emak Bali. Bang Pan bagian drama nggak kayak ketua sekte. Waduh, ketua sekte berbikin. Nah, muncul lagi Gavin lagi. Khusus. Belum emak-emak. Oh, oke. Okay. Kakak-kakak. Belum emak-emak lah. Sorry, Kak Eka. Nah, akhirnya diampuni sama atas gadis ya. Akhirnya diampuni kita. Tutup. Waduh, dari Rabu ya, lupa. Halo, welcome ya. Halo Kak Sel, terima kasih adminnya. Bang Pan tutup. Waduh. Bang Anot kan udah ganteng, Bang Anot. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sel. Waduh, yang penting kan udah nikah, Bang Anot. Wah, udah punya istri, udah ada yang mau itu. Udah dia mau. Selamat pagi semuanya kecuali yang namanya ARN Gaming. Terkhusus itu ya. Ya, Bang Arnold seperti biasa kayak gitu. Gundulmu setting nah. Ini Kak Sel kayaknya tadi malam mabarnya sama Bang Jens ya, sama Ko Jens. Gak mau mabar sama Bang Arnold ini. Kita save it. Salim dulu sama Ol, sama Om. Day One, waduh, coba itu Day One Bang Arnold. Day One Nana ya di mid. Bang Arnold main Nana sama Lilia. Nantangin ya Taiwan Minion, Taiwan Minion ya. Nana lagi di buff ya, Nana lagi di buff itu.
di band di Mythic ya. Om Kartik Om. Enggak sih, jago semua yang main. Yang main jago semua sih, kompak-kompak. Jadi ya bisa menang lah, itu bisa comeback juga. Nyontekan. Tapi kalau main Gartic, Kak Finaki menang terus loh. Jago Kak Finaki main Gartic. Ya itu bang, Kak Finaki nyontekan. Makasih kopinya ya, Kak Eka. Sliding. Ini Bang Hobi gak jadi main horor ya tadi malam ya. Mana ada Hoki berkali-kali. Nah itu menang terus Kak Vin kalau main, biar semangat. Makasih Kak Eka. Alexander Ferguso, terima kasih udah follow. Kasihan, baru join udah bubar. Terima kasih Van bunga mawarnya. Infinity-nya nggak nyala ya, bentar. Bang Van tambah dan waduh, amat ini. Habis oh udah direncanain ternyata ya, kalau pengantar join suruh bubar. Langsung aja berarti itu. Wah, apa kasihan. Nah, waduh korun 100 jadi penganot. Makasih ini korun. Wih.
100 buat 25 orang loh ini. Jumat berkah ya, semoga berkah Bang Arnot. Habis dapat kultum. Akhirnya dengerin ceramahin sama Papa Rafi. Oh iya kah? Diceramahin apa tuh? Emang iya iya kak, iya kak Intan. Pasti. Udah bisa dibuka. Ih, dapat 3, lumayan. Aika paling banyak ya, dapat 7 ya. Dapat poin buat nyalin. Balikin waktu. Nah tuh, makasih Pak Arnot yang baik hati dan ramah. Itu karakternya cewek apa cewek? Cewek ya, cewek. Cewek karakternya ya. Oh ini ulang tahunnya si Kai ya, ulang tahunnya Kai. Nanti nikahnya sama siapa bang? Ini tinggal sama Kai sih ya, cuman nggak merah-merah kayaknya. Maksudnya Bang Pan dipuji terus sama Bang Alot jadi merah. Emang kelihatan merah ya kayak Intan ya. Selamat ulang tahun Bang Arnot. Ulang tahun ya Bang Arnot. Dipin lagi ya. Gundulmu. Tapi ini Bang Arnot. Udah masih lama waktu. Makasih Kak Pinaki kopinya. Ini Definity-nya error kayaknya ya, jadi notifnya nggak bunyi. Makasih Kak Vin. Tumben korunya awet. Oh iya kah, nggak banyak yang ngeklik berarti ya. Dapat 1. Iya, pada ketiduran kayaknya di sini ya. Gantian sekarang Afin yang lebih dia.
dimajuin. Ini ulang tahunnya si Kai ya, kita kasih lebih ulang tahun. Mau ganti akun buat ambil oke Bang Arat. Ganti butum hitam ya, butum hitam. Nah, butum oren tuh yang nggak pernah dapat tuh. Butum ungu dapat ya, butum ungu. Halo, welcome ya. Makasih butum ungu. Langsung gercep. Oh, mainnya belum datang, main telat. Halo, welcome ya. Makasih Bang Arnold. Pasif ya. Pasif. Berarti di live-nya sendiri nggak pernah ngaktif ini. Ngaktif pertama di sini nih. Oh iya Kak, butuh mengulas. Udah kosong ya. Aduh kasihan. Butuh oren ini nggak pernah dapat ini. Gak pernah top up, oh gak pernah top up, iya sih ya. Baru ini dapat dari korun sendiri. Ini butum oren gak pernah dapat, ini butum oren, kasihan. Siapa ayo, yang lain pada udah pada tahu malah ini Bang Arnold gak tahu sendiri ini. Waduh, fotonya udah sama istrinya masih godain orang ini. Oh, kainnya udah merah, kain. Ini udah merah kan? Nambah kan nggak apa-apa, duh, nambah dong. Kayak udah merah kayaknya nanti malam ini ya, kita ada event nikah sama Kai kali ya. Pas banget ini Bang Lucky masuk. Siapa? Ayo butuh moren siapa? Om-om genit. Ternyata Kai suka nanas ya, Kai suka nanas. Waduh disebut lagi ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Lucky, terima kasih adminnya. Nah kemana aja Bang, baru tahu. Udah diburu sama pemburu kutub gak tuh. Nah, kita coba tidur ya, coba tidur. Kayaknya ada event nikah sama Kai sih harusnya ini. Ngaku Bang Lucky, ngaku. Bohong lagi. Save state-nya di sini aja lah ya.
Oh, kawok moto utama genit jalan linja. Waduh. Oh, nggak ada. Nggak dapat ya mimpi sama Kai ya. Padahal udah merah dia. Lo kok episode 1 lagi ini mencabut Ultron? The New Terror. Mencabut Ultronnya baru lagi ya? Katanya kalau 100 dapat apa gitu, ini balik lagi ke episode 1. Jangan dulu tidur, ajakin kayak festival kembang api dulu. Ane dapat event pas tanggal 25-an. Oh, tanggal 25-an. Ini aku udah ajak kembang pesta kembang api malah di tanggal 2 ini, Bang Lucky. Udah aku ajak ke pesta kembang api tanggal 2 ini. Padahal pesta kembang apinya tanggal 24, tapi aku ngajaknya tanggal 2. Selamat pagi, Lucky Guy. Makasih, Bang Lucky Guy. Dapat pancingan. Coba setelah oke deh, kita coba setelah event festival kembang api ya. Ikanku berapa sih? 50 pas ya ikannya ya. But if you leave the road, you will catch even more. Nah, kita dapat pancingan lagi. Harvest Moon Back to Nature, buka. Iya benar, Harvest Moon Back to Nature ya, RR. Lucky Leon Kennedy. Ada dua Lucky di sini. Kucingku gigitin, ah iya kah? Monitornya digigit kucing, waduh, nggak bahaya itu Bang Arnold. Udah beli itu Bang Hobi, udah install dia. Kan kemarin bilang lagi install, berarti udah beli. Nah, itu kucingnya nggak pernah dikasih makan kan. Sampai monitor digigitin. Digigitin kamu aja. Mau kudain, waduh ini Bang Arnold bahaya ini. Pak mentang-mentang ganti profil, ganti apa, ganti akun ya. Yang tadi udah kelihatan sama istrinya. Makanya ganti akun sekarang. Kenapa Kak Intan percakapannya? Pas banget di sini lagi hujan, lagi Queen Medusa, waduh Queen Medusa ya. Tahu banget Bang Pan di sini otak lagi-lagi ya. Aku nggak gitu ya, aku ya. Moonnya bikin candu. Mika ini kak Anna kan tadi ya.
Ini lagi ke Intan digodain ya, cewek. Lewat tuh. Semua ini Bang Arnold, semua. Awok pis. Angel wes angel. Wah, ini Bang Lukas lagi flu juga ya ini ya. Menungso angel. Pengen nyonain lah, nyonain. Oke, Bang Arnold. Oke deh, selamat live ya. Iya, makasih Bang Lukas. Aku sebenarnya habis flu juga kemarin, minggu kemarin. Walaupun sekarang masih ada dikit-dikit sih, belum bener-bener sembuh. Nah, nanti direcokin tuh. Udah merah aku nggak usah save di sinilah ya, nggak usah kasih dia lagi sebenarnya, nggak apa-apa. Mau nyoba koral malah live card. Sudah merah ya, sudah merah ini ya. Kayaknya nunggu festival ini dulu. Festival apa namanya? Kembang api dulu. Nunggu besok berarti ini. Halo Ji, semangat Bang, terima kasih Sil.
Silvi kali ya namanya. Dah nikah belum? Ini mau nikah sama Kai kayaknya 2 hari lagi ini ya. Karena nunggu festival kembang api dulu tanggal 24 baru nikah. Harusnya sih ya. Pas banget iya, pas banget udah merah udah si kainnya udah merah kainnya. Kita langsung tidur aja ya karena festival kembang apinya kan besok. Biar dapat ini. Chefnya di atas aja kali ya. Tapi ini winter sih. Ya seksinya aja lah. Gak tau aku sendiri. Udah makan belum? Aku makannya nanti sih ya. Pada hung and I'm makom juga. Sebenarnya berapa hari lagi sih ya? 3 hari lagi. Dombanya udah berbulu semua ya. Ya kalau tamat akan merindukan rutinitas pagi nonton Bang Pan. Kan aku masih live walaupun mungkin live bukan Harvest Moon. Ya aku tetap live pagi sih ya, walaupun mungkin nggak live ini lagi. Cuman nggak tahu aku kapan selesai live ini ya. Atau mungkin Sabtu Minggu masih live ini juga aku kali. Makasih Kak Sherly ya. Infinity-nya nggak tahu ini error ya. Makasih gift-nya. Udah mandi belum sih aku? Mandinya habis live nanti. Mandinya habis live. Kapan nih nikah sama Kai nanti? Habis festival ini. Oh ikan ngaruh berarti ya. Jadi ikanku 50 sekarang 94% dia. Kayaknya kalau ikanku 100 bisa 100% sih ini kebunnya. Habis tamat main Harvest Moon main apa? Main apa ya? Koral kali ya. Aku main koral.
Bang Abi sama Kay di mana laut? Apa kayaknya di gunung sih ya. Jangan ke laut lagi. Ke BHM lain, Mas. Nah. Tapi kayaknya aku mau main koral dulu sih, Bang Hobi. Koral dulu kali ya. Jadi habis koral nanti pas puasa main HMPTN lagi. Habis ini main koral, nanti pas puasa main HMPTN lagi. Setelah nikah sama Kai, kayaknya aku mau lanjutin beberapa hari dulu. Habis nikah sama Kai nanti. Ada bule ya, ada bule. Ya diusir apa enggak kalau enggak nikah ya. Pakai saatnya Bang Pan Live bilingual Jaksel. Apa bilingual Jaksel? Oh enggak dong ya. Tetap bahasa Indonesia. Ini Bang Lukas ini dia walaupun ngetiknya bahasa Inggris tapi dia paham bahasa Indonesia kasih. Jadi aku biasa aja ini bahasa Indonesia ya. Nanti kalau aku ngomong Jaksel malah bingung nanti. Ngomong apa itu dicampur-campur. Ya, pengen banget ya aku ngomong bahasa Inggris lah. Aku main koral nggak mau ketinggalan dari Bang Arnold. Irreplaceable, welcome, halo halo. Jagungnya nanggung yang di tengah ya, itu kurcacinya nggak ngambil. Ini belum aku siram ya? Oh belum dong. Oke Kak Intan, hati-hati di jalan ya, selamat bekerja. Udum gabut, nah ya karena tadi banyak panen sih ya, lebih tepatnya karena banyak yang dipanen. Dan nanti curcol lagi ya. Paling suka nanam nanas, harganya mahal ya. Paling mahal, tanaman paling mahal di sini itu nanas. Yang kedua labu sama kubis. Cuman bedanya itu labu sama kubis mereka sekali panen. Jadi kalau kita udah panen kita harus beli lagi kan kubisnya. Kalau nanas kan kita tanam sekali bisa dua kali panen. Nah kalau labu sama kubis dia harus nanam ulang kalau panen. Tangguh sama dengan macet lagi. Bang tipsnya punya aura positif vibes. Wah aku kurang tahu. Gimana ya itu ya.
udah kebiasaan kali ya. Aku nanam bawang lagi kayaknya nggak tumbuh ya. Ya udah deh, aku nggak usah nanam lagi, ini kosongin aja. Tanpa naurnya positif, mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa. Ini Bang Hobi juga ini mas-mas Jawa ya. Kalau Bang Arnold itu om-om Jawa. Maduro, wah, Maduro. Lah 24 jam enggak dong ya, enggak. Belum saatnya. Mungkin suatu hari nanti ada. Suatu hari. Mungkin sih ya. Tapi kalau sekarang belum sih, belum bisa 24 jam. Festivalnya kapan? Festivalnya jam 6 sih harusnya. Coba aku save chat dulu deh di sini. Coral Island di Steam ya. Iya, Coral Island itu cuma ada di Steam. Di Steam sama satu lagi apa? Xbox kayaknya. Steam sama Xbox. Xbox XS, Xbox ya bener Xbox. Jadi Coral itu Steam sama Xbox, jadi nggak ada di Android ataupun iOS. Harganya kemarin aku beli 250. Aku jangan masuk sini. Jembatan juga berarti iya mungkin. Kalau tapi nanti ya, belum saatnya. Suatu hari mungkin suatu hari. Gus Duck Free bisa mabar banyak kayak Among Us. Cuman kalau Bang Hobi sambil live nanti ketahuan siapa investornya gitu Bang Hobi, gitu nggak sih? Sayangnya kayak gitu sih kalau main game-game kayak Among Us itu. Sebenarnya seru, cuman ya itu kalau kita mainnya sambil live nanti bisa stream snipe gitu. Ketahuan jadi nanti siapa investornya. Ini yang bagus emang sambal case itu bisa rame-rame. Ini nggak ada kai di sini, terus kainya di mana? Wah. Kalau ke pantai nanti nggak ada kai di situ. Kein dulu, oh kein dulu, emang bisa, bukannya tutup ya? Kein dulu tutup sih, karena kan ini hari festival, jadi semua tutup. Ini game horror ya, bukan ya, ini game Harvest Moon. Tutup, jadi semua festival tutup sih ini. Oh jam 6, jadi kita harus ke lapangannya jam 6 ya. Harus jam 6, makan mas, oke Bang Hobi, selamat makan. Harus jam 6 ternyata. Ada event. Ini kalau kita nonton kembang api sama Kai, nanti eventnya kayak gini ya. Kita tonton dengan Kai ya. Popurinya marah. Thank you.
kita yang lain nonton dari pantai, kita nontonnya dari gunung ya. Harusnya tanggal 25 malam sih ini. Kayaknya nanti malam ini dilamar sama Kai kayaknya. Kita coba nanti malam ya. Lihat nanti malam deh. Kai itu ngelamarnya lewat mimpi dia, masuk ke mimpi. Aku tungguin sampai dilamar, ah, welcome Kak Sil. Santai ya, masih sampai tanggal jam 7:30 ini masih lama. Kita cari event sampai nikah sama Kai ya. Hari ini harus bisa nikah sama Kai ini. Dilamar Kai udahan bang, kayaknya belum. Habis dilamar sama Kai nanti aku coba event, aku tolak semua nanti ya. Habis dilamar sama Kai nanti aku coba event, aku tolak semua. Saya berarti ada kerja. Oke Kak Ika, waduh sayang banget ya, bentar lagi padahal. Gak apa-apa, selamat bekerja ya Kak Ika. Nanti aku upload kok DVD kayak yang lain, nanti aku upload kalau aku udah selesai editnya, cuman ya nanti aku upload. Sama-sama Kak Eka. Bang, kalau DVD kok nggak ada suara Bang Pan? Ya aku hilangin suaranya, sengaja aku hilangin suaranya ya. Biasanya aku record sih, cuman ini aku nggak pernah record lagi. Sekarang aku nggak pernah record lagi sih ya, karena agak berat kalau record itu. Iya, karena aku ambil dari apa namanya, dari replay videonya kan. Iya, aku ambil dari replay feed, apa, replay live. Aku download terus aku potong, nah terus suaranya aku hapus, aku ganti suara lain. Sehari udah ditungguin rumput aja ya ini. Minum bang, minum. Oke bang Upi, aku minum dulu deh. Air hangat kan. Cuman bersin sih ya, bukan batuk-batuk. Cuman bersin. Walaupun batuk sih. Panen lagi ya stroberinya.
kenapa yang ditanam stroberi bang, bukan nanas? Kayaknya lebih bagus stroberi aja gitu, lebih cantik. Kayak lebih cantik stroberi. Karena kan kalau kita mau nanam stroberi kan biasanya di rumah kaca atau di puncak gitu kan. Gak tau sih ya. Nanti terlalu kaya, wih, terlalu kaya gak tuh. Main Harvest Moon yang AWL dong. Nanti ya, nanti itu. Kamu tuh. Buat yang mau ditanya, tanya langsung ke host aja ya. Tanya tentang Harvest Moon, tapi ya Harvest Moon. Semangat live-nya mas. Oke bang Lupi, mau pamit ya. Ini mau masak-masak kah bang Lupi? Banyak uangnya selalu panen tapi ngabisin uangnya mana ya? Gak ada salon terakhir, gak ada salon lagi. Bang nanam di musim fall apa bang yang paling untung? Ini ubi ungu ya, ubi ungu itu paling untung nanam itu. Karena itu panennya 3 hari sekali, jadi cepat banget. Oh mau persiapan antar, oke deh hati-hati di jalan ya bang Lodi. Lily, terima kasih udah follow. Ntar aku tidur langsung aja deh, tidur langsung. Save state-nya, save state-nya di sini aja lah. Save state di sini. Nah ini mimpi ya. Kita mimpi order hakimnya dokter ya, bukan pastor yang jadi hakim. Kok dokter ya, bukan pastor, harusnya pastor sih. We will let the court decide if you behavior with girl in. Kita akan memutuskan tentang kebiasaanmu dengan gadis-gadis di desa ini apakah bisa diterima. Apa yang salah denganku? Aku hanya ingin berteman dengan para gadis gitu katanya. Dia bermasalah, hah? Bermasalah. Kayak is terrible. Apa ya gitu ya? Apa yang kamu lakukan ke Popuri? What? Apa yang kayak lakukan ke Popuri? Oh, Rick. Kayak is. Nah. Aku tahu itu dari. Ini bisa main dari HP. Ini bisa main dari HP ya, bisa. Bang, ini selalu ada event pemicu. Ada, harus ada event pemicu sih. Ini salah satu event pemicu buat pernikahan ini. Jadi kalau kita nggak dapat ini, kita nggak bisa nikah. Event pemicunya itu kita harus nonton kembang api dengan Kai ya. Karena kan dengan pas kita nonton kembang api dengan Kai itu, Popuri itu kayak berteriak Kai gitu tadi. Aku tidak percaya denganmu, Kai. Kasihan Kai ini dihakimi masa ya dia. Sudah cukup. Aku mencintai Alvira, aku jatuh cinta dengannya. Wah, tiba-tiba kita yang tadi ada dokter di sini tapi tadi tiba-tiba kita ya ini ya. Tadi kan yang di sini dokter ya. Kalau mau main dari HP bisa cek link di bio ya. Udah aku buatin tutorialnya. Kita save state dulu ya, save state dulu.
I love him too. My farm is more important. Coba kalau kita jawab ini ya, kebunku lebih lebih penting. Apa? Kenapa? Ini popuri kenapa kayak gini? Aku bilang kamu harus suka padaku, tetapi kamu tidak mendengarkan. Oh, cuman gitu ya. Coba kita load. Gimana cara dapetin event ini, Bang? Harus urutan sih ya. Jadi kita harus ikut pesta kembang api dulu sama Kai. I love him too. Popurinya julid waktu. Tapi ini cuman mimpi ya. Aslinya nggak kayak gitu popuri ya. Nah ini kita baru bangun pak, baru bangun tidur ya. Aku akan kembali pulang. Aku mungkin tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Aku memutuskan untuk menutup rumah pantai di kota ini. Aku tidak dekat dengan penduduk di sini, jadi tidak ada customer yang datang. Kasihan ini ya. Ayahku tidak membiarkanku untuk apa ya? Dia tidak akan paham gitu. Cara biar bisa PDKT nikah sama Kai gimana caranya, Bang? Nanti ya, nanti aku upload fitinnya. Jadi itu event-event yang harus didapetin. Do you want to come with me? Let's get out of this town together. I need you. Kita diajak pergi dari desa ini ya. Ayo kita pergi setelah summer. Aku akan datang menjemputmu. Iya, diajak pindah ya. Save di mana ini? Save di sinilah ya. Chapter satu lagi ya. Yang full Indo, oh yang full Indo nggak ada sih Rizal Ramadan. Ini udah nikah belum? Belum nikah ya. Coba kita tidur-tidur aja ya. Kita tidur-tidur aja. Ini sama kayak Rex sih. Jadi kayak ini kita nggak bisa ngehindarin eventnya. Coba kita tidur-tidur aja sampai summer habis ya. Sampai nikah sama Kai kita. Cepet bang tidur, waduh sabar ya Kak Seruli. Jadi misal kita deket sama Cliff, tergantung hatinya, karena kan kita walaupun kita ajak dia bicara aja gitu, hati cowok-cowoknya tetap naik. Jadi kita bisa deketin semua sih. Ini aku misal aku pilih nikah sama Cliff pun bisa, nikah sama Grey bisa. Penasaran pindah kemana? Paling cuma naik naik kapal aja ya. Nggak kayak kayak dokter itu. Kita dikasih blue feather ya. Coba kita tolak deh ya. Kita coba tolak dulu. Save state-nya di mana? Save state di sini lah ya. Sorry but no. Seriously? Kamu mempermainkan tuh. Aku rasa lupakan semuanya. Bye.
Makan bang, iya Kak Ana, selamat makan ya Kak Ana. Kayaknya Kai ini, kalau aku penasaran, kalau kita tolak itu Kai dia tetap di sini atau bakal pergi sih? Nah, ternyata di stop sama Bob Puri ya. Oh sih, kayaknya dia tetap balik ya, tetap balik untuk Wapuri. Gitu ya. Nah, apalagi nih? Kayak balik lagi. Kayak modus banget sih. Summer over, so I'm hitting back shot. Just want to say goodbye, take care. See you next summer, dia masih kayak biasa ini kayaknya ya. Kita load. Yes, kita jawab yes sekarang ya. Berarti ada event Kai nikahin Popuri tahun depan. Kemungkinan iya, kemungkinan. Nah, aku pengen lihat itu. Jadi kalau misalnya aku tolakin semua, nanti aku bisa dapat event pernikahan mereka juga apa enggak gitu. Pansa wah, tipu wih. Welcome Kak Tria. Sun ke sun. Laris lani Safira. Bang Toyib nikah nih wih. Bang Toyib ya. Yang datang dikit amat ya, karena kayak ini dia nggak deket sama penduduk di sini ya. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Kak Tria. Lu ngebug apa gimana kita? What do you want? I heard you might come back. Aku dengar kamu tidak akan kembali ke sini. Tinggalkan aku sendiri. Ya wis tak pamit. Oke Kak Tria, makasih udah mampir. Kamu tidak buruk. Aku dengar kamu menyelamatkan dia dari Zak. Bantu tap-tap guys yang belum follow di follow, makasih Kak Tria. Dia tidak tahu aku menyelamatkan nyawanya, tapi dia mencintaiku apa adanya. Halo pagi Kak Hida Frida. Aku mungkin akan bilang udah pamit. Udah gitu aja sih, nggak dilihatin ke kotanya ya. Life is like a festival. Lama. Hore, hore. Nggak diliatin, emang gitu lebih seru cerita yang cowok ya. Kalau gini ini kalau cowok itu kan dia lebih ya sampai punya anak. Kalau udah punya anak kan udah bingung juga itu kan mau ngapain. Sementara kalau di sini kita bisa masing-masing cowok punya ceritanya masing-masing gitu sih, mungkin gitu. Nah, kok tamat bang? Iya tamat telur.
tamat dari berapa? Ini tahun ketiga tamat ya. Jadi asal udah nikah tamat kalau versi ini. Jadi kalau main versi cewek itu kalau udah nikah tamat. Tadi kan udah nikah sama Kai tadi. Makanya tamat ya. Cuma nanti aku lanjut lagi tapi aku pilih yang aku tolak ya. Kayaknya aku tolak nanti. Kita tunggu sampai selesai dulu ini tamatnya ya. Karakter desain Ikusa Matsuyama. First one boy and girl, Marvelous interactive stuff. Lo udah selesai, wah kelewat ya. Udah selesai nikah sama Kai ini. Kalau udah tahun ketiga dan belum nikah berarti belum tamat. Iya belum tamat, jadi walaupun sampai tahun keempat kayaknya nggak tamat sih. Kayak siapa ya, Kak Ruby Jen itu pernah dia sampai tahun keempat. Nah udah aku duga ya ketiduran. Kita langsung lanjut lagi ya. Aku lotnya dari sini ya. Dari penghakiman Kai. Tapi aku jawab my farm is more important. Pengen lihat punya bayi versi cewek padahal nggak bisa. Kalau yang mungkin yang versi Friend of Mineral Town kali ya. Cuman aku belum pernah main sih itu. Aku save-nya di atas ya. No, kalau nunggu event Kai sama Popore mesti nunggu 1 tahun lagi. Ya kemungkinan ya, kemungkinan gitu. Hari ini aku tolakin semua deh ya. Kita dikit, karena kan tadi itu kita nolaknya pas dari mimpi. Masa Kai dia tahu mimpi kita ya? Coba aku lihat nanti di pantai apakah Kai hatinya hilang. Ini habis ini aku tolak cliff habis ini. Terus lihat naik kapal ya. Ini yang ini naik kapalnya dalam mimpi ini. Jadi kelamaan aku aja ngomong, langsung aku siram-siram lagi. Ini panen lagi, kayaknya panen. Nggak usah aku siram, nggak apa-apa sih nanasnya. Udah nggak bisa panen lagi. Aku siram ini aja. Minta ulang lagi. Nah, kalau dia nggak usah diulang, nanti biar nonton dari JT aja nanti ya. Biar nggak usah diulang, biar nonton dari JT aja ya. Nanti deh, nanti aku ulang deh.
bagus lagi airnya. Habis ini aku pulang deh, habis ini ya. Ya udah jam 1:30 kan. Halo, welcome ya. Halo Bang Ardi, terima kasih adminnya. Welcome Bang Ardi. 6:30 ya, 6:30 ya. Ini aku tolak Grey dulu. Biar hilang semua ini, biar sekalian hilang semua ya. Cuma dokter nunggu Val kali ya, kayaknya nunggu Val kalau mau nolak dokter. Sorry. Musiknya langsung berhenti tiba-tiba. Ini dia nguping ini. Grey, stay strong. Saibara moving, Saibara. Kan beneran bisa nikah dengan Harvest Goddess. Kalau itu nggak bisa. Kalau di Friend of Neural Town bisa. Cuman kalau di Take to Nature ini yang aku mainin nggak bisa. Kita lihat, aku mau lihat ini dulu sih. Kayak itu dia kayak gimana nanti. Dialognya sama Kai jadi kayak gimana ya, masih itu ya dia. Bentar aku cepetin deh. Hey. Aku tidak tahu gadis sepertimu akan lebih membeli kebun daripada aku, kata Kai ya. Tapi tidak apa-apa, aku belajar sesuatu yang baru gitu katanya. Habis kita tolak, sekarang kita tolak si Cliff ya. Kita ngebak garis. Harus malam sih ya, aku cepetin deh. Harus jam 10 sih ya. Ada Cliff di sini. Do you like me, Alvira?
saya spam kurang. Sorry, Cliff. I see. Well, I understand. Forget it. Kita pulang ya. Bang, kalau nolak semua pria intinya, nah aku mau coba itu Kak Lili Setiawati. Cuman kita lihat besok ya, karena ini udah jam 6:30 lebih. Jadi yang nolak si dokternya besok aja. Soalnya ini Rick, Kai, Gray, sama Cliff udah aku tolak. Tinggal dokter aja yang belum aku tolak. Kita lihat besok ya. Cuman jadi sampai sini dulu live hari ini ya. Waduh, pas rame padahal ini. Makasih banyak yang udah join, yang udah give, yang udah bantu tap-tap, makasih banyak. Yang udah nemenin dari pagi, jam 4 pagi tadi, makasih ya. Semoga lancar terus rezekinya. Sampai besok, waktu capek dong. Aku mau kerja soalnya habis ini Kak Ira Kesatu. Makasih banyak ya yang udah join. Semoga rezekinya lancar selalu dan diberi kesehatan. Bye-bye semuanya. Selamat beraktivitas ya.